Teman adventure, hari ini gue mau grebek toko Pionir Jeep. Ada apa aja isinya di dalam? Terus apa aja sih yang bisa dikerjain di Pionir Jeep? Kalau gue lihat sih kebanyakan mobil-mobil JK ya yang di sini. Nah, apa ini spesialis JK atau bisa terima mobil yang lain? Yuk kita ngobrol sama digital marketingnya, namanya Alvin. Kemarin gue udah kontak-kontakan sama dia. Yuk kita ke dalam. Teman adventure, gue sekarang udah bersama Alvin dan sebetulnya bisa perkenalan ini dulu, bro. Oke. Nah, jadi nama gue Alvin. Di sini gue sebagai digital marketing dari Pionir Jeep. Bisa jelasin nggak Pionir Jeep itu tempat apa sih? Oke. Jadi Pionir Jeep itu kita menyediakan aksesoris sama spare part official dari Mopar. Terus untuk aksesoris juga kita nggak cuma JK aja. Jadi kita ada JK, ada JL, Gladiator, New Jimny, atau 4x4 lainnya sih. Kita bisa bantu cariin gitu. Dan kita juga ini adalah dealer resmi sebenarnya. Itu dari brand-brand yang udah terkenal, yang mungkin teman-teman offroad udah pada tahu, seperti Terraflex, terus ada Ingen, ada Yukon, ada Borla. Terus ada yang lainnya lagi lah, lengkapnya nanti di Instagramnya Pionir aja. Bisa disebutin Instagramnya Pionir apa? Oke, okay. Instagram Pionir itu @pionirjeep. Cuma satu ya, nih. Iya, karena gue lihat banyak juga tuh yang banyak modus-modus tuh. Iya, yeah, banyak banget. Mungkin teman-teman kemarin ada yang kena tipu juga gitu. Terus banyak laporan juga kan ke kita melalui DM, WA gitu. Jadi akun Instagram Pionir tuh cuma satu, yang Pionir Jeep. Gitu. Makanya untuk make sure-nya lagi, kita sih lagi proses buat ke centang biru sih. Yeah. Itu lagi proses approval ya. Terus untuk kliennya sendiri banyak dari luar kota atau sekitar Jabodetabek. Nah, untuk kliennya sendiri mungkin lebih banyak sih Jabodetabek. Cuman untuk daerah luar pun kita udah ada. Gitu contohnya kemarin teknisi kita tuh berangkat ke Medan, ke Ternate, terus ke Halmahera juga pernah, wilayah Sulawesi lah, sama Pontianak, daerah Kalimantan Tengah, Timur juga kita udah pernah gitu. Nah, jadi ini sih sebenarnya salah satu kelebihan Pionir Jeep tuh daripada yang lain. Jadi kita bisa yang namanya tuh home service. Ya, jadi home service ini nggak cuman mereka yang datang ke rumah, tapi kita bisa datang ke rumah mereka gitu. Tinggal janjian. Apa aja tuh kalau yang bisa home service? Hampir semua sih. Jadi kayak pemasangan aksesoris atau servis kecil-kecil juga tuh bisa. Kemarin kita sempat ada lift kit juga sebenarnya. Kan lift kit yang harusnya dikerjain kayak 4-3 orang. Nah, cuman karena ya budget save gitu, ya paling kita 2 orang kirim ke sana gitu. Nah, untuk masalah budgetnya ntar tinggal dikoordinasin aja sih ke sales-nya. Nah, untuk teknisinya sendiri ada pelatihan khusus nggak di sini? Untuk teknisi sendiri pelatihan khusus lebih banyak kayak pengalaman sih, sama satu cek ke website resminya gitu. Biasa kan di orang tuh ada manual book tuh. Nah, sama yang sekarang zaman modern lah ya, pasti udah pada nonton YouTube. Ya, di YouTube kan tuh udah gampang banget tuh kita nyari juga. Teknisinya juga udah berpengalaman. Iya, kita udah mungkin udah belasan tahun kali untuk yang ini. Nah, untuk Pionir Jeep sendiri itu letaknya di mana? Tokonya di mana nih? Pengurusan banyak. Nah, ini. Untuk tempatnya itu di Ruko Cempaka Mas, Blok K nomor 32. Itu paling gampang. Kalian buka Google Maps aja. Langsung ketik Pionir Jeep, itu auto sampai kemari. Nah, untuk yang mau servis atau pemasangan aksesoris gitu, perlu ini dulu nggak? Konsultasi? Inggris gitu nggak? Oh. Kalau mungkin customer yang buru-buru atau gimana, boleh nanti di-dilisin dulu, janjian, kapan kan. Tapi kalau mau datang langsung, ya boleh-boleh aja sih, gitu. Cuma paling kita akan tentuin sesuai nomor antrian.
gitu. Nah, untuk komunitas, ada yang komunitas yang sering kesini? Nah, untuk teman-teman komunitas, terakhir itu kan kemarin kita sempat touring nih bareng teman-teman dari Browser 4x4. Itu ada Browser, sebenarnya klub ada banyak sih, ada Browser 4x4, terus ada JKS, JK Solidaritas, terus ada juga JKMPC. Itu. Kalau kemarin terakhir juga sempat ada JK One sama JKOI juga datang. Gitu sih. Nah, di masa pandemi ini ada ini enggak Bu, ada yang pasti kan omset menurun atau apa lu ada kiat-kiat tersendiri? Nah, untuk omset menurun atau kiat-kiat caranya sih sebenarnya karena kan zaman sekarang tuh zamannya digital kan, zaman-zaman anak milenial. Nah, orang-orang tua pun pasti kebanyakan nih bukanya paling Instagram sama YouTube. Nah, paling dari kita sendiri kita kencengin dari sisi itu gitu. Jadi Instagram kenceng, YouTube juga kita kencengin. Selain itu juga ya dari marketplace sih. Kan marketplace biasanya dia ngasih tawaran ke kita, lu mau enggak kayak promo-promo gitu. Nanti kita dibantu kayak free ongkir, mungkin ada potongan juga 20% gitu. Nah, kalau marketplace-nya di mana? Marketplace kita tuh ada di Tokopedia juga ada di Shopee, ada di Blibli Store. Gitu. Nah, untuk di Blibli ini teman-teman enak banget nih, dibantu dengan cicilan, Mas. Oh. Iya. Jadi apalagi mungkin yang mau budgetnya lebih ringan tiap bulannya cicilannya kan, daripada langsung bayar 50 juta, 60 juta. Itu agak berasa sedikit sih gitu. Jadi di sini juga menyediakan itu. Kita udah official juga di Tokped sama di Blibli. Gitu. Nah, tokonya enggak ada lagi kan selain di sini? Tokonya nggak ada, cuma di sini doang. Sini untuk di ini tokonya, di sebelahnya itu workshop. Sebelah sini sama depan juga workshop. Nah, kalau workshopnya tuh terima sampai turun mesin gitu kan? Terima juga sih, Mas. Ringan-ringan aja. Bisa juga sih, kita request yang berat tergantung permintaan dari customer sih. Semua kita kerjain. Gitu. Jadi kalau misalnya misinya bukan misi sih, cuman kayak slogan aja. Ya kita bisa ngerjain, bisa gitu. Apapun bisa gitu ya? Bisa, apapun gitu. All about Jeep ya? Iya, all about Jeep. Tapi untuk yang Jimny baru nih, apa aja aksesorisnya? Nah, kebetulan di sebelah sini nih, ini kayak ada bumper, terus ada tangganya juga, bumper depan belakang, tangga, terus ada roof rack. Nah, sebenarnya teman-teman New Jimny itu biasanya pecinta komunitas adventure yang camping. Oh, nah, iya, itu biasanya kayak tenda-tenda tuh. Kita juga ada tersedia kayak gitu, tenda, terus tangganya, knalpot juga ada gitu. Lift kit yang terbaru nih, kita ada lift kit 0 sampai 40 mm gitu. Itu dari Tufdog mereknya. Tuh, yang punya New Jimny. New Jimny Fitra Eri langsung datang ke sini bisa tuh. Lihat. Aksesorisnya. Iya nih, Om Fitri juga boleh mampir. Oh ini terbaru kali, Bayu Mong. Kayaknya Bayu Mong baru beli ya? Baru beli ya? Oh, yeah. Iya, kemarin, warna hijau kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, kayaknya Om Bayu Mong juga boleh mampir-mampir kemarin ya. Oke, itu dia wawancara gue bersama Alvin dari Pioneer Jeep. Thank you. Teman-teman adventure, tadi udah dengar kan obrolan gue sama Alvin. Jadi di sini ada apa aja, dan di sini juga nggak buat JK doang, New Jimny juga bisa tadi, dan aksesorisnya juga banyak. Nah, nggak cuma itu doang, ada bisa juga servis ringan, servis berat bisa, tapi harus janjian dulu. Nah, oke, teman-teman adventure, sekian dulu ya liputan gue kali ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya biar tahu video-video terbaru dari Motor Cars Adventure.